Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan guys, pada video kali ini Bang Sapi pengen bikin video trading-trading lagi. Semoga Bang Sapi bisa dapetin pet eksklusif atau huge pet yang Bang Sapi belum punya ya. Mungkin pet goldennya atau yang rainbow guys. Doain Bang Sapi ya. Jadi guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, kita mulai aja videonya. Nah guys, Bang Sapi sudah ada di Trading Plaza guys. Ya ampun, banyak banget yang punya huge pet guys. Padahal Bang Sapi cuma mau nyari pet eksklusif biasa doang. Wow, ya ampun, di sini banyak banget HHC, NHCC, Four Pony. Wow, lagi pada asik trading. Ih, guys, Golden Huge Storm Egg nih. Wow, Bang Sapi baru pertama kali lihat. Dan guys, ini value-nya owner choice loh. Wow, berarti bisa dibilang ini masih super duper langka banget. Mungkin jarang banget yang punya guys. Namanya Galaxy Doge Pop 57 guys. Wow, Bang Sapi coba deh guys ajak ngobrol. Hai. Aduh guys, dia lari-larian mulu. Bang Sapi pada pengen coba offer. Kita coba lihat aja deh. Kita ajak trade. Kira-kira mana nih? Oh, ini. Ya ampun, di disable lagi guys trade-nya. Coba-coba kita ajak ngobrol terus. Hai, hai, hai. Jangan lari-larian mulu. Aku mau offer nih. Can I offer Galaxy? Berhenti dulu, berhenti. Ya ampun guys, dia lari-larian doang. Apa dia nggak mau tradingin kali ya guys? Aduh, gimana nih? Can I offer Galaxy? Dia udah berhenti guys, semoga dibalas. Ya ampun, dia lari lagi. Hah, ya udah deh guys, kayaknya dia nggak mau tradingin kali ya. A few moments later. Oke guys, Bang Sapi sekarang sudah pindah ke Trading Plaza yang lain. Wow, dia punya Nebula sama Stormwolf sama Huge Santa Paws. Wah, petnya keren-keren, langka banget guys. Oh ya, fokus-fokus, Bang Sapi nggak lagi mau nyari itu. Oke, kita cari nih guys. Bang Sapi ketemu orang yang jual poni. Oke, kita beli aja eksklusif yang buat bahan-bahan trading dulu aja ya guys. Oke, dia bilang 4,5 billion. Yaudah guys, langsung aja deh Bang Sapi bayarin karena ini harganya sesuai dengan list value ya guys. Oke, kita bayarin aja poni. Lumayan guys, jadi Bang Sapi bisa trading-trading lagi buat dapetin huge pet pakai bahan-bahan ini guys. Oke, makasih ya G234567RT. Namanya susah banget guys. Oke guys, Bang Sapi lihat dia juga punya Starfall. Wow, dia hargain 21 billion. Kalau Bang Sapi lihat guys, di list value itu harganya 22 billion guys. Jadi dia kayaknya jualnya lebih murah. Makanya Bang Sapi coba aja langsung masukin 21 billion. Semoga, oh, dia mau kah kayaknya guys? Udah dimasukin? Kita ready? Semoga mau. Oh, my gums full. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar aja dia simpen dulu guys. Yang penting dia mau. Oke, aku tungguin kok. Tenang aja. Nah guys, dia udah beres kayaknya simpen ke bank. Oke, kita langsung bayarin aja guys 21 billion. Bang Sapi untung 1 billion guys, karena kan harga di list value 22 billion. Wah, makasih. Oke guys, mantap, dapat Starfall Dragon nih. Nah berikutnya guys, Bang Sapi pindah ke Spawn World. Ada yang punya Fairy Queen, Bang Sapi tawar nih 7,5 billion. Kata dia 8. Aduh, 7,6 deh, 7,6 billion. Mau nggak ya? Oh, diajak trade guys. Kayaknya mau deh. Oke, kita masukin aja guys 7,6 billionnya. Wah, dimasukin guys Fairy Queen-nya. Oke, kita bertambah lagi satu pet eksklusif untuk bahan-bahan trading nih guys. Makasih ya, Froy. Oke guys, berikutnya Bang Sapi udah sampai lagi di Trading Plaza. Ada yang jual Rev-Rev guys 1,5 billion. Jadi langsung aja kita sikat ya guys, karena harganya tidak mahal. Oke guys, kita langsung aja kita bayarin. Mantap, dapat Rev-Rev. Makasih. Kata dia anjay. Ya ampun, pokoknya makasih lah. Thanks juga ya.
Oke guys, berikutnya Bang Sapi pengen beli nih, ada yang jualan super corgi namanya Rafki guys. Ayo dong Rafki, accept. Oke, sudah di accept guys sama si Rafki. Kita bayarin aja 3,5 bilin guys dia jualnya. Wah, mantap nih kalau begini. Oke Rafki, ayo accept. Nah, dapat lagi guys. Hari ini lumayan nih Bang Sapi dapat eksklusifnya cukup murah juga. Oke, dia punya otter juga guys, tapi dia jual 3 bilion. Bang Sapi coba tawar kali ya. Bang, 2 otter 5 bilion ya Bang Rafki. Mau gak? Oke guys, udah diajak trading. Kita langsung aja masukin 5 bilion. Semoga dikasih guys 2 otternya. Oke, satu sudah, satu lagi. Nah, sudah guys, di ready kah? Wah, dapat lagi guys. Dikasih sama Rafki. Memang baik nih Abang Rafki ini. Makasih ya. Oke, mantap guys. Guys, di sini juga ada yang jualan eksklusif Storm Egg nih. Katanya dia mau jual 19,5 billion. Oke, kita langsung aja mau ajak dia trade ya, guys. Oke, kita bayarin 19,5 billion. Oke, mantap juga nih, guys. Ya, kalau di list value itu harganya 19 billion sih, guys. Bang Sapi beli lebih mahal sedikit, lebih mahal 500M. Cuma tidak apa-apa buat bahan-bahan trading lagi, guys. Oke, makasih Bang Eksklusif. Thank you ya. Oh ya guys, di sini ada yang jual juga selling eksklusif katanya. Dia jual Rainbow Unicorn sama Super Corgi guys. Bang Sapi offer nih guys, 5,5 ya. Wah, 6 billion guys katanya untuk Rainbow Unicorn. Bang Sapi coba tawar deh dua-duanya. 9 billion dua-duanya deh sama Corgi. Gimana? Oke, wow. Katanya. Wah. Wow. Dikasih guys 9 billion untuk Rainbow Unicorn sama Super Corgi guys. Mantap juga nih. Wah, trading hari ini wangi-wangi nih guys. Oke, dapat lagi 2 eksklusif lagi guys. Wah, makasih loh Everest. Wah, thank you bang. GG katanya guys. Guys, ini guys ada yang namanya Teh Manis. Dia mau beli Super Corgi. Kata dia mau offer bukan beli. Bukannya sama ya offer atau beli. Ya udah, kamu mau offer berapa? Rainbow Uni plus? Hah? Rainbow Unicorn itu kan lebih mahal daripada Super Corgi guys. Tapi ya udah, Bang Sapi coba lihat dulu aja. Dia mau offer pakai apa sih sebenarnya guys? Bang Sapi jadi penasaran. Oke, kita masuk. Guys, dimasukin Rainbow Unicorn beneran. Ini kan lebih mahal guys daripada Super Corgi. Wow. Ditambahin 506M juga. Wah, yang bener ini. Wah, dia ready beneran guys. Teh Manis. Wah. Waduh, gems Bang Sapi ternyata full guys. Tunggu ya. Aku simpen dulu gemsnya ke bank. Oke guys, dan ternyata beneran guys. Kayaknya dia suka banget sama Super Corgi. Makanya dikasih bayarannya oke banget guys sama dia. Makasih ya Teh Manis. A few moments later. Guys, ini Bang Sapi lagi janjian sama subscriber. Bang Sapi lagi siapin nih guys, hius-hiusnya. Bang Sapi bingung soalnya mau tawar pakai apa guys, karena pet dia itu, wow. Halo bang. Nah itu dia guys, dia udah bawa huge petnya yang Bang Sapi mau offer. Rainbow huge pumpkin cat guys. Wow. Keren banget kan guys. Dan dia punya dua dong, yang rainbow sama yang normalnya. Kalau Bang Sapi punya tapi yang golden sama yang normalnya guys. Nah ini goldennya, yang ini yang normalnya guys. Wah, Bang Sapi pengen coba tawar nih guys rainbownya. Wah, kata dia dia habis sekitar 10 huge pet guys untuk dapetin rainbow huge pumpkin cat. Waduh, Bang Sapi tawar pakai apa dong guys? Masa 10 huge? Bang Sapi kehilangan banyak huge pet dong. Hah, dia bilang udah lama guys, dari 31 Desember dia dapetnya. GG banget. Boleh ku offer nggak? Katanya boleh bang. Wah, asik-asik. Boleh di offer nih guys. Cuman Bang Sapi rada bingung nih. Ah, yaudahlah guys, gak apa-apa. Kita coba aja. Bang Sapi mungkin coba. Ini value-nya 4,5T guys. Coba ya, kita masukin Golden Huge Pumpkin Cat. Terus mungkin Rainbow Huge Festive Cat juga. Apalagi ya guys, ini Huge Cupcake deh. Oke,
Ini value-nya harusnya sudah 4,5 lebih nih guys. Gimana kalau ini? Semoga mau ya guys. Aduh, dia mikir guys, kayaknya alamat ditolak nih guys. Gak suka ya. Ya udah guys, aku coba ganti deh tawarannya guys. Bang Sap, oh dia bilang bener. Iya boleh bang, kayaknya bener guys, dia gak suka. Bang Sapi masukin 2-3 huge festive cat. Huge forest wyvern kali ya. Ya udah, Bang Sapi masukin juga huge lucky cat juga kali ya. Ya udah, Bang Sapi masukin juga. Nah, gimana kalau ini Bang Sapi masukin cukup banyak kali ini? Dia masih mikir juga, guys. Aduh, ditolak ya, guys. Semoga mau, please. Kayaknya aku mikir-mikir dulu deh, Bang. Aduh, alamat ditolak ini mah, guys. Ya udah, guys. Kalau begitu, kalau emang ditolak ke apa-apa, katanya boleh dipakai dulu, guys, sama Bang Sapi, guys. Wah, mau dipinjemin ke Bang Sapi sambil dia mikir-mikir. Ya udah guys, kalau begitu Bang Sapi kasih jaminan dulu aja, Golden His Pumpkin Cat sama His Pumpkin Catnya Bang Sapi. Asik, dikasih pinjem dulu guys sama si Aupa. Makasih ya, udah pinjemin dulu. Oh iya, Aupa, tolong pikirin ya offeran aku. Kira-kira kamu mau apa enggak? Iya bang, katanya. Semoga mau ya, Opa. Hehehe, secepatnya aku pikirin bang, katanya. Oke, kabarin aku ya. Makasih ya, Opa. Asik guys, Bang Sapi dapat nih. Walaupun masih dipinjemin sih, belum dapat beneran. Masih dipikirin sama Opanya. Tapi semoga si Opanya mau ya, guys. Doain Bang Sapi, guys. Semoga dia mau. Wah, guys, Bang Sapi akhirnya bisa dapet ini, guys, si Rainbow Huge Pumpkin Cat. Ya, walaupun ini masih pinjem sih, guys, masih dipikirin sama si Aupa. Semoga aja dia mau ya, guys. Tapi menurut kalian gimana, guys, tawaran Bang Sapi untuk si Rainbow Huge Pumpkin Cat ini? Wow, encannya teamwork lagi, guys. Coba, guys, tolong komentar di bawah ya. Menurut kalian, Bang Sapi win apa lose, guys? Ya udah deh, guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.